Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Kota Probolinggo, Jawa Timur, yang juga dikenal dengan Kota Mangga karena penduduknya banyak yang menanam mangga. Alhamdulillah, di Kota Probolinggo mempunyai seorang wali kota berdarah Habib yang mempunyai pondok yang besar. Orang-orang memanggilnya dengan nama Habib Hadi. Mungkin sudah berpuluh-puluh tahun sebelum Habib Hadi berkuasa, di Kota Probolinggo banyak tempat-tempat maksiat seperti diskotik, klub malam, dan panti pijat. Tapi alhamdulillah Habib Hadi datang dan mampu membuat undang-undang perda tahun 2015 yang menghapus tempat-tempat maksiat. Inilah tempat-tempat hiburan yang dilarang di Kota Probolinggo. 1. Diskotik. 2. Klub-klub malam. 3. Panti pijat. Saya selaku warga Kota Probolinggo mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Habib Hadi yang telah menghapus tempat-tempat maksiat seperti tempat-tempat karaoke yang sangat menjamur dan sangat susah untuk dihapus di Kota Probolinggo. Tapi berkat desakan dari masyarakat, dari pondok-pondok pesantren dan mahasiswa-mahasiswa, santri-santri pondok demo menolak untuk dihapus tempat-tempat maksiat, akhirnya Habib Hadi yang berlatar belakang Islam dan atas desakan masyarakat, akhirnya Habib Hadi berani membuat perda tahun 2015 tentang larangan tempat-tempat maksiat. Bagaimana dengan kota-kota Anda? Apakah tempat-tempat karaoke dan tempat-tempat hiburan mesum maksiat masih ada? Mari kita buat negara kita, kota kita, tempat kita yang rahmatan lil alamin, dijauhkan dari musibah. Kita wajib memilih calon pemimpin yang benar-benar Islam, membela Islam demi kebaikan kita bersama, agar tercipta negeri yang rahmatan lil alamin, negeri yang bukan laknatan lil alamin, yang banyak tempat-tempat maksiat berjamuran di kota-kota kita yang bisa mengundang musibah, bencana, kerugian kepada kita semua. Sekali lagi saya menyarankan agar kita wajib memilih pemimpin yang benar-benar Islam, membela Islam demi kebaikan kita semua. Sekian dulu video ini kami buat, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe agar kamu bisa melihat daftar dari video-video kami. Terima kasih.